akan bersama dengan Izzat Zaidi yang bermula petak ketiga. Dan mereka akan lepaskan. Nah, pemirsa nyalakan. Mereka dilepaskan sekarang. Oh, permulaan di hadapan nampaknya di tengah. Yang bermula dengan Pak Akid. Akid yang tadi mengambil kesempatan tapi nampak di depan. Kembali Afif saya rasa yang kembali berada di depan. Ya, Afif yang berada di depan diikuti dengan Muzakir. Kontrasan nombor 92 yang berada di tempat yang kedua. Dan kerana ada 21 SOS yang berada di belakangnya di awal perlumbaan ini. Kita ada 20 pusingan untuk perlumbaan bagi CP 30. Hampir, hampir terbabas tadi. Hampir hilang kawalan untuk Afif. Di hadapan Afif dan Muzakir betul. Satu dan dua. Dan kedudukan sekarang kerana cuaca. Hujan, lita agak licin. Jadi kedudukan mereka akan berhati-hati. 98 di hadapan. Itu adalah Izzat Zaidi. Izzat Zaidi yang ada di depan. Cantik seorang perempuan di belakang. Izzat Zaidi. Kerana kita saya dapat lihat. Dan terus Izzat juga cuba untuk membaiki kedudukannya sekarang. Izzat Zaidi, Muzakir Muhammad, Akid Aziz, Afif, Azroy. Dan terus Izzat tempat yang ke-6. Kasma di kedudukannya ke belakang sikit. Kalau ikutkan di pusingan yang pertama tadi, dia dalam kelompok kedudukan tempat ke-9. Tetapi di hadapan ini masih lagi ramai. Jadi gambaran perlumbaan ini berbahaya dan pelumba perlu berhati-hati. Kerana kelompok yang besar, keadaan trek yang licin, mereka perlu berhati-hati. Sebagaimana seorang lagi pelumba, Aiman Tairuddin. Untuk Aiman sayang. Tadi awal saya ingatkan di hadapan itu adalah ini, tapi ini dia terjatuh. Aiman terjatuh. Tapi sebenarnya 98 yang berada di depan. Izzat Zaidi yang berada di depan, bukan Afif yang berada di hadapan. Izzat Zaidi yang berada di tempat yang pertama. Muzakir Muhammad tempat yang kedua. Akid Aziz di tempat yang ketiga. Afif Amran tempat yang keempat. Azroy Hakim Anwar tempat yang kelima. Enam, Nadrul Izzat. Nadrul Izzat ini perlu berada di depan Afif untuk mengurangkan jarak mata antara kedua-dua pelumba. Dan kadang-kadang sekali ini pelumbaan agak terbuka. Walaupun kita lihat di hadapan Izzat Zaidi cuba untuk melarikan diri. Tapi kita ada 18 pusingan lagi. Masih jauh lagi pelumbaan ini. Masih lagi masih ada ruang untuk berubah belakang di lain untuk mengejar kedudukan. Azroy juga mulai sampai dalam kelompok di hadapan. Tapi 98 yang jarak satu saat meninggalkan lain-lain berubah. Kalau Izzat Zaidi mampu berada dalam kedudukan yang selesa ini, jadi dia sudah keluar dari persaingan yang ada tekanan dan boleh mengundang sebarang situasi yang tidak boleh dijangka. Kerana kelompok yang besar, ramai pelumba, mereka akan terus memberikan, asalkan memberikan saingan sama sendiri, terutamanya kedudukan kedua, sehinggalah ramai di kedudukan yang ada semua pelumba-pelumba yang pengalaman, termasuk Azrul Nazrul Izzat kat sana, dan begitu juga dengan Hazif Fairuz. Bersama dengan Mat Akid Aziz tadi, kita on board sama Akid. Kita melihat sebahagian balita, hujan agak lebat di sini. Hujan itu agak lebat tapi sebahagian tidak begitu lebat, dan ini yang akan menyukakan pelumba Akid masuk dalam bagian dalam untuk melepasi Afif. Kalau tidak silap saya, 87 Nadrul Izzat yang telah membaiki kedudukannya sekarang ini. Nadrul Izzat membaiki kedudukan sampai kita naik tempat yang keempat. Nadrul Izzat sekarang dia di depan Azroy, Muzakir, Afif dan naik tempat yang kedua. Kedudukan berubah sekarang sekali lagi. Akid di tempat yang ketiga. Tapi pada kedudukan ini memang memihak pada Afif dalam kedudukan keseluruhan kerana dia berada di depan Nadrul Izzat. Nadrul Izzat akan cuba untuk merapatkan dirinya di belakang Afif untuk memastikan perebutan kejuaraan akan dapat teruskan menuju ke pusingan yang terakhir. Dan sekarang tapi kedudukan agak rapat juga antara Afif, Akid, Nadrul Izzat, Azroy, Muzakir. Kedua pusingan awal tadi Izzat Zaidi selesa di hadapan dan sekarang persaingan ini sudah pun terbuka. Dalam Nazrul Izzat dalam kedudukan terbaik, begitu juga dengan Azroy masih berpeluang, perjalanan yang masih jauh. Ada gap lagi tapi Afif yang cuba untuk menjarakkan kedudukan sambil di belakangnya itu iaitu Akid Aziz. Kita lihat mereka mengambil selekor yang ketiga. Selekor inilah yang perlu diberikan perhatian dalam perebutan dalam kelompok yang besar ini. Perlu berhati-hati terutamanya di selekor yang ketujuh. Di penghujung nanti akan lebih berdebarkan. Kita boleh lihat mulai rapat sekarang. Nazrul Izzat cuba berada dalam untuk masuk. Dia lepas bersama dengan Azroy untuk melepasi Akid. Naik tempat yang baik Azroy dan Azroy dan Nazrul Izzat sekarang ini. Oh, agak rapat antara Azroy dan juga Nazrul Izzat. Nazrul Izzat yang berjaya lepas di hadapan sekarang tempat yang ketiga. Dan mereka akan mengejar Afif sekarang tempat yang kedua. Jadi Akid turun ke belakang sedikit. Tapi ada lagi 14 pusingan untuk mereka lakukan. Mereka cuba mengejar Akid
cuba kembali untuk meminta Azroy. Tapi di hadapan Izzat Zaidi, dia selesa Afif Amran di tempat yang kedua. Dan ada jarak baru, ada jarak di antara mereka dengan tempat yang ketiga, Nazrul Izzat sekarang. Dua pelumba, Izzat Zaidi bersorangan, Afif masih lagi bersorangan. Tetapi perebutan kita lihat, Azroy, Nazrul Izzat sentiasa memberikan tentangan lebih. Walaupun ramai di sini, tapi persaingan itu saling bertukar kedudukan antara Nazrul Izzat dan juga Azroy. Sekarang ini rapat antara Nazrul Izzat, Azroy dan Akid. Dengan Iqbal Amri Abdul Malik yang juga berada dalam kumpulan ini. Dan mereka perlu untuk mengejar, untuk push, untuk mengejar Afif yang semakin jauh di depan. Dan Izzat Zaidi, kerana sekarang Izzat Zaidi dan Afif ada 1.5 saat. Nazrul Izzat tempat ketiga 3.6 saat di belakang Izzat Zaidi. Tapi mereka ada 13 pusingan untuk lakukan. Dari dalam Azroy masuk cantik, tapi kembali kita lihat slingshot yang dapat dirampas oleh Nazrul Izzat. Tapi Azroy kembali naik untuk merampas tempat yang ketiga bagi Azroy. Dia menoleh ke belakang melihat daripada Nazrul Izzat. Nazrul Izzat yang perlukan kedudukan yang lebih baik untuk perebutan kedudukan keseluruhan. Tanda Azroy yang buat masa ini berada di depan. Menuju setiap pusingan, setiap selekor persaingan, sekali lagi tidak asalkan dari Nazrul Izzat. Akid seolah-olah hanya menanti persaingan di antara dua pelumba di hadapan dan ingin mengambil peluang yang terbaik untuk memintas. Mungkin dia akan berpeluang memintas kedudukan Azroy dengan Nazrul, bergantung kepada persaingan dua pelumba di hadapan ini. Di depan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelumba yang rapat kedudukan mereka ini. Ini perebutan untuk tempat yang ketiga nampaknya, kerana mereka semakin jauh di belakang Afif dan juga Izzat Zaidi. Izzat Zaidi yang selesa di depan. Kita ada bagi 11 pusingan lagi untuk mereka mengejar, 11 pusingan lagi untuk mereka lakukan, untuk mereka mengejar dua pelumba di depan. Kita biasa lihat di litar ini mereka dapat mengejar pelumba-pelumba di depan sehingga sampai di penghujung. Tapi dengan keadaan litar yang basah, yang keadaan hujan, jadi mereka tidak boleh untuk buka trotoar sepenuhnya, tak boleh push untuk mengejar pelumba di depan. Dan perlu berhati-hati sedikit dengan keadaan litar begini. Tapi namun begitu, sekarang Azroy yang berada di tempat yang ketiga. Perbezaan, kita tinggal percetan masa saja, berapa perbezaan antara Azroy dan Afif serta Izzat. Perlu konsisten. Jika konsisten itu berlaku kepada Izzat Zaidi dan juga Afif, mungkin mereka akan terus selesa di hadapan. Namun masih jauh, ada 10 pusingan. Kita akan nantikan di penghujung nanti. Namun perebutan, persaingan masih terarah kepada kelompok yang kedua yang besar ini. Azroy dilihat semakin selesa. Dia perlu menjarakkan kedudukan yang terus diasah oleh Nazrul Izzat di belakangnya Akid. Ya, sekarang ini 3.6 saat di belakang Afif. Tapi tadi pada waktu sebelum ini, mereka 4 saat di belakang, di belakang Izzat Zaidi. Sekarang ini Azroy 3.6 saat. Kita lihat pada selepas tamat pusingan ini, di mana kedudukan, berapa jarak situ, kita lihat sama ada boleh kejar atau tidak. Baki 9 pusingan lagi akan ditamatkan. Dan perbezaan 3.2 saat, Azroy semakin laju, cuma sama ada cukup masa atau tidak untuk dia mengejar Afif yang berada di depannya. 9 pusingan lagi, selekoh yang ketiga di kelompok di belakang. Okey, Kasma agak ketinggalan sedikit dalam kedudukan yang ke-8. Dia di belakang Haziq. Kasma yang ambil tenang selamat. Dia kita akan nanti ke depan hujung. Namun di sini adalah kedudukan Azroy yang cuba untuk menjarakkan kedudukan dengan Nazrul Izzat. Mengambil selekoh yang ketujuh, menuju selekoh yang terakhir untuk melengkapkan satu lagi pusingan. Tadi Azroy 2.5 saat berada di belakang. Sudah berubah kedudukan. Afif yang berada di tempat yang pertama sekarang ini. Izzat Zaidi, mereka adalah satu pasukan. Jadi mungkin ini untuk kejuaraan-kejuaraan, kita tidak tahu. Tapi Afif yang sekarang berada di depan, di depan Izzat Zaidi. Dia meminta Izzat Zaidi sekarang. Dan ini memberikan kelebihan yang besar kepada Afif dalam kejuaraan keseluruhan. Ke-25 mata menjadi milik Afif sekarang. Tadi Izzat Zaidi jauh di hadapan meninggalkan Afif. Tapi sekarang ini Afif yang berada di depan Izzat Zaidi. Dengan Azroy 2.1 saat di belakang Izzat Zaidi, tempat yang ketiga. Okay, ini berbalik pada awal tadi. Sebagaimana setiap pelumba katakan, mereka ada taktikal.
perbincangan bersama dengan pasukan yang perancangan-perancangan ini. Kita akan lihat di penghujung perlumbaan ini, terutamanya untuk pasukan CKG Racing yang dilihat Afif di hadapan memimpin kerudukan Izzat Zaidi yang lama pada awalnya meninggalkan lain-lain perlumbaan, termasuk dia tinggalkan Afif. Dan sekarang ini Afif di hadapan kurang satu saat sekarang ini perbezaan. Tadi kalau kita lihat memang agak jauh, agak jauh Izzat meninggalkan ke semua perlumbaan, tapi sekarang ini dua-dua perlumbaan CKG yang rapat. Tak ada Azrul dapat mengejar atau tidak, itu sekarang soalannya. Kerana dua saat berada di belakang, ada baki 7 pusingan lagi. Tidak, Kasma, apa yang terjadi pada Kasma dan tumpuan kita berikan kepada perlumbaan di hadapan ini. Sama ada Afif akan dapat untuk mengekalkan momentum dari depan. Kerana kita perhati Azrul semakin rapat juga. Dan Azrul Izzat dalam kedudukan keseluruhan, dia perlu berada di depan depan Afif, tapi dia berada jauh di belakang sikit sekarang ini. Sekarang terpulang kepada Android yang untuk mengejar. Terpulang kepada Android sekarang. Tapi keadaan cuaca, keadaan lita yang basah ini mungkin menyukakan juga kedudukan Android untuk membuka throttle untuk mengejar. 20 di depan yang kerana mereka konsisten di hadapan sekarang. Afif di tempat yang pertama, 0.4 saat di belakang Izzat Zaidi. 2.1 saat adalah Azroy Hakim Anwar. Tidak jauh di belakang sebenarnya. Tidak jauh dengan baki 6 pusingan lagi akan tamatkan. Mereka akan lengkapkan satu lagi pusingan, bermaksud ada 5 pusingan lagi. Azroy terus berusaha dan sekarang ini Azroy hanya berserangan jauh kelompok ini. Kita lihat Nazrul Izzat Haziq di belakangnya. Nampaknya mungkin semakin sukar kalaulah kedudukan di hadapan itu kekal konsisten. 3 pelumba ini, Afif, Izzat dan juga Azroy. Jadi persaingan mungkin di sini Haziq. Sekarang ini kem pasukan Nazrul Izzat mengharapkan Azroy dapat mengejar dan memberikan cabaran kepada Afif. Dan untuk perebutan keseluruhan, maksud saya, pada kedudukan sekarang ini memang yang terbaik untuk Afif. Kerana dia di tempat yang pertama ada peluang mata, dan rakan pasukan yang berada di tempat yang kedua. Dan ini adalah kedudukan yang memang cukup baik untuk Afif dalam perlumbaan ini. Cuma sekarang kita lihat sama ada perlumbaan tempat yang ketiga ini dapat mengejar atau tidak Azroy Hakim Anwar. Pada tinggal 4 pusingan lagi yang tamatkan sekarang perbezaan, dan tinggal lagi 2 saat saja. Tapi kelajuan itu yang penting, kerana Azroy lakukan 45.1 berbanding Izzat 44.9. Mau terus menjarakkan kedudukan dua pelumba dari pasukan CKJ Racing, iaitu Afif, Izzat Zaidi, dan tidak ada perubahan kedudukan untuk tiga pelumba di hadapan ini. Itu hampir pasti, namun kita akan nantikan segala penghujung kerana mereka semakin hampir untuk lengkapkan satu lagi pusingan di selekoh yang terakhir, selekoh ke-9 ini. Kedudukan yang konsisten, Afif, Izzat yang begitu selesa memimpin. Jadi kedudukan, andailah Azroy datang, Afif masih lagi selamat kerana Izzat boleh memberikan sesuatu. Tinggal lagi baki 3 pusingan ini kalau berdasarkan catatan masa yang mereka lakukan. Agak sukar. Sekarang pun kita lihat Azroy mulai ketinggalan 23 saat. Kita perlu ingat mereka belum ber 20 pusingan, dan keadaan tayar juga semakin kehilangan cengkaman dengan keadaan lita yang licin. Itu semua akan diambil kira oleh pelumba untuk mereka push ataupun tidak, untuk mereka mengejar pelumba di hadapan. Jadi perlu diambil kira juga keadaan itu bagi Azroy. Tempat yang ketiga, baki 3 pusingan lagi dengan keadaan yang mungkin sukar untuk dia mengejar pelumba di depan. Melainkan jika kelajuan pelumba di depan itu berkurangan dan dia dapat melakukan masa lebih baik. Dan setakat ini kita lihat mereka melakukan dalam 45 saat di antara Afif, Izzat dan juga Azroy. Tidak banyak berubah, dan perbezaan pun bertambah sekarang ini dengan Azroy tinggalkan 2.4 saat di belakang pendahulu perlumbaan. Semakin selesa. Jadi ini peluang terbaik untuk kedua-dua perlumbaan di hadapan untuk Afif. Baki 2 lagi pusingan. Ini adalah pusingan kedua terakhir. Afif yang begitu konsisten. Tidak ada tekanan keadaan sekarang. Tidak ada tekanan. Di belakang antara rakan pasukannya. Dan ini adalah dalam perebutan kejuaraan keseluruhan, memanglah memihak atau kelebihan kepada Afif Amran, Aman Afif Amran. Melainkan jika Izzat Zaidi Salian juga mengejar kedudukan keseluruhan buat masa ini. Tapi rasanya Afif yang ada lebih kelebihan berada di tempat yang pertama. Dan sekarang dia yang mendahului perlumbaan. Kita sampai masuk ke pusingan yang terakhir ini. Jadi bukan hanya akan ada kelebihan kepada Afif untuk kedudukan keseluruhan, tetapi untuk pasukan mereka juga, CKJ Racing. Dengan kelebihan Afif, Izzat Zaidi depan akan menambah mata yang banyak untuk
kerana kedudukan cukup sengit, maju motor dan juga Sikeji Racing. Sambil Akid, itu Akid salah nampaknya dan kehilangan tempat bagi Akid turun ke bawah sekarang ini. Tapi di hadapan berikan tumpuan untuk sampai ke selekoh yang ke-15, nombor 50, Ahmad Afif Amran yang akan mengambil checker flag untuk menangi perlumpaan, diikuti dengan Ahmad Izzat Zaini Salihan. 1 dan 2 untuk pasukan Veteran Sprinta Yamaha CKJ Racing dengan Azroy Hakim Anwar berada di tempat yang ketiga untuk pasukan Honda Yuzi Idemitsu Team di tempat yang ketiga. Kejayaan yang akan sudah pasti memberikan kelebihan yang besar kepada Afif dengan 25 mata dan Nazrul Izzat di tempat yang kelima dengan 10 mata dan kelebihan yang sangat-sangat besar buat Afif menuju ke dua pusingan terakhir nanti. Dan kita dapat lihat bagaimana Izzat Zaini Salihan yang begitu baik sekali dapat memberikan kelebihan kepada kepada Afif, walaupun sebenarnya Izzat Zaini di tempat yang ketiga dalam kedudukan keseluruhan. Dia 20 mata di belakang Afif Amran.